Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. Kropak siapa ya? Apa jangan-jangan Rika mau pindahan? Ah, tapi enggak mungkin. Masa Rika mau pindahan enggak bilang-bilang aku? Kayak ada orang. Kok dipikir bener cewek cakep ya? Kok jadi deg-degan gue liat deh. Kalau lu baik, gue jadiin bini ketiga. Jahat sih. Apa? Ayo sini pak. Oh iya iya. Itu Rika? Bukan. Masa iya Rika badannya langsing begitu? Iya itu bukan Rika. Ya ampun. Itu perempuan lain. Gue jadi berasa kayak gendong habis nikahan. Ingat yang dulu-dulu. Indah banget dah ah. Gendongnya pelan-pelan ya bang. Kasian abang capek. Iya pelan-pelan. Jangan kan gendong ke kamar. Di kata Bandung aja abang jabanin. Bisa aja abang. Neng turun ya. Belakang abang udah mati rasa. Abang mah udah bahagia bisa berdua sama Karina. Rido abang nikah lagi bang. Bang, masa abang tega sih bang? Kurangnya kita berdua itu apa bang? Apa? Rika, Hani, cukup. Abang sudah tidak peduli dengan kalian lagi. Kalian sudah menzolimi suami sendiri. Dan kamu Rika, kau meninggalkan suami dan anakmu sendiri. Bang Husin, tapi ayah masih cinta banget sama Bang Husin, Bang. Cukup Rika. Kau nih, kau malah main hati dengan laki-laki botak yang lain yang tangannya juga berbulu. Tidak, Bang. Tidak. Itu tidak mungkin terjadi, Bang. Aku itu cuma cinta sama abang seorang, bang. Aku itu cinta mati, bang. Beret. Abang sudah tidak cinta lagi dengan kalian. Abang sudah mendapatkan yang lebih. Lebih cantik, lebih muda, dan lebih seksi. Cinta abang hanya untuk Karina seorang. Bapak, belumin kakaknya. Iya, bentar. Bukan kejedot, menjol deh. Itu pasti perempuan lain. Aku yakin banget itu bukan Rika. Masa iya, Rika rambutnya panjang, udah gitu bodinya langsing. Itu bener, itu perempuan lain. Ya ampun bang, abang tega banget sih bang. Abang tuh udah nikah bang, udah punya istri dua. Aduh, gimana ya? Aku harus laporin ini ke Rika, biar kita berdua labrak itu perempuan. Abang keterlaluan. Rika di mana ya? Karina, maafin abang ya. Maaf banget. Maklum, abang kan udah tua. Jadi agak reot. Cepet lemes gitu. Maaf ya. Bener-bener cantik banget. Andainya gue bisa nikah sama dia. Aduh,
Dunia kayak jadi milik kita berdua. Yang lain pada kontrak. Bapak, jangan diliatin terus. Terlalu. Kok anak gue tiba-tiba ngefans sama Roma Irama? Awas ya kalau berani liatin lagi. Iya, iya. Kamu jadi ngerti ginian ya. Marahnya emaknya. Ya udah, Esa, kita pergi yuk. Ya, istirahat. Yuk. Tapi Esa mau digendong. Aduh, Esa. Bapak kan udah tua, kagak kuat gendong lagi. Ya, jalan aja ya. Ya. Tapi kakak tadi gendongnya lama banget. Set, itu ada yang ngerti ya. Aduh, ya, sih. Sekarang kita sudah aman nih. Kek, Faye salut banget sama kakek. Kakek hebat banget. Masa aku dibilang kayak ABG? Mana dibilang ganteng lagi? Siapa yang bilang ganteng, Kek? Apa? Aku masih pantas kawin lagi. Siapa sih yang mau sama aku? Ya iyalah, siapa juga yang mau? Aduh, pusing ya. Gak nyambung ngomong sama kakek ini. Ya udah. Sekarang tunjukin sulap yang tadi itu, yang kayak si orang gila yang mulutnya pedes itu. Hah? Iya, Kek. Tapi syaratnya kakek ajarin dulu jurus kakek yang tadi. Eh, ini anak disuruh aduh, malah nyuruh orang ngajarin. Tahu, ayo, tunjukin tadi yang tadi, sulap yang tadi atau aku jitak nih, ha? Iya, Kek. Nih, lihat ya, Kek. Gimana, Kek? Keren kan? Bukan yang itu. Itu loh yang ditunjukin sama orang gila yang mulutnya pedes itu. Lain itu, maaf. Maksud kakek, jurus bayangan Guru Kinan. Itu bukan punya Fanya, Kek. Tapi punya Guru Kinan level 3. Mana tahu Fanya? Aku gak mau tahu. Pokoknya kakek mau lihat jurus itu sekarang. Ayo. Itu lain. Ya udah deh, nanti aja ya. Kakek gak mau tahu. Kakek tuh cuma mau lihat jurus yang seperti itu. Dasar. Kek, kakek, kakek tunggu, Kek. Kakek, kakek tunggu, Kek. Hah? Loh, mana tuh kakek? Kok cepet banget ngilangnya? Aduh, gawat nih. Mana serem banget. Sakit ibu kambuh lagi. Sakitnya makin parah. Sakit makin parah. Ya enggak. Memang sampai saat ini belum ada yang bisa nyembuhin ibu. Mungkin ini saatnya ibu pergi. Ibu, ibu jangan ngomong gitu, Bu. Angga bakal cari pertolongan, Bu. Sebentar ya, Bu. Wah, aku harus cari pertolongan nih. Tapi cari pertolongan sama siapa ya? Kasihan Ibu Andini. Enak banget nih, gua udah bisa ngeliat lagi. Bener manjur nih airnya si Agi. Wah, gua harus bersyukur banget bisa ngeliat dunia yang indah begini. Mantep deh. Tapi nggak ada warga lewat di sini. Seenggaknya bawa Ibu Andini ke rumah sakit. Alhamdulillah, ada Om Bima. Om Bima! Om Bima, ayo ikut Angga, Om. Buset deh. Gak, lu kenapa, Gak? Ikut kemana? Enak aja. Kagak lihat gua lagi enak begini. Ini masalahnya Ibu Andini, Om. Kenapa Bu Andini? Udah biarin aja. Aduh, pokoknya Om Bima harus ikut. Ntar dulu, lu kayak orang mau ngelahirin aja. Ribet amat. Kenapa sih? Pokoknya Om ikut Angga aja deh, udah. Ayo. Ilah,